We were rich in life. We were young and in love. And nothing seems to matter but the time we spent together. We grew up and lost us. I'll always keep your photographs. What was on my heart? I could tell that you're still mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Amir Culen. Di video gua kali ini gua mau eksplor masjid yang bisa dibilang lagi viral dan baru saja diresmikan oleh Erick Thohir dan Presiden Jokowi pada tanggal 9 Maret 2022 baru-baru ini. Nah, gua lagi tepatnya berada di Masjid At-Thohir Depok. Jadi ini dia filosofi indahnya Masjid At-Thohir Depok. Masjid At-Thohir yang berada di kawasan perumahan Podomoro Goldview, Tapos Depok, Jawa Barat, kini menjadi destinasi wisata religi baru di pinggiran kota Jakarta. Jadi masjid ini dibangun khusus oleh Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN dan kakaknya yang merupakan pengusaha terkenal Garibaldi Thohir yang akrab dipanggil Boy Thohir. Jadi kepala Ta'amir Masjid At-Thohir Abdul Aziz Al-Hafiz mengatakan masjid tersebut dipersembahkan khusus oleh Erick dan Boy untuk sang ayah mereka, Muhammad Teddy Thohir. Jadi masjid itu berada persis di sebelah sungai dan berseberangan dengan sekolah karakter. Berdiri di atas lahan seluas 2,8 hektar, masjid yang didominasi warna putih ini berkapasitas 1.976 jemaah di dalam masjid dan 1.395 jemaah pada fasilitas pendukung seperti plaza serbaguna. Jadi Masjid At-Thohir ini merupakan tanda bakti Erick dan Boy untuk sang ayah mereka yang telah meninggal pada 1 November 2016. Ini memang amanah dari sang ayah Muhammad Teddy Thohir yang ingin mempunyai pusat dakwah dan ibadah pada akhir hidupnya. Ia ingin diberikan sesuatu yang berharga di akhirat. Jadi masjid ini didominasi warna putih karena nama Thohir sendiri memiliki arti suci, bersih. Selain itu terdapat 4 menara setinggi 40 meter melambangkan 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. Menggambarkan bahwa Islam bisa dipandang dari seluruh arah dan menjadikan rahmatan lil alamin untuk semua. Jadi kubah terbesar yang merupakan bagian teratas merupakan lambang dari ayah sebagai pemimpin. 3 kubah berukuran sedang dan beberapa kubah kecil lainnya menggambarkan anak-anak Teddy Thohir dan cucu serta cicitnya. Simbol ibu dengan bentuk dasar dari bangunan kotak atau kubus dilambangkan sebagai pemersatu seluruh anggota keluarga diwujudkan pada pondasi masjid. Yang menjadi penopang bangunan lainnya, jadi semuanya filosofi keluarga. Jadi latar belakangnya tadi seperti yang saya katakan membentuk karakter Islam yang dimulai dari keluarga. Maka dicontohkanlah oleh beliau. Mungkin ini kesimpulan atau garis besar yang ingin ditanamkan oleh ayah mereka kepada anak-anaknya. Dan untuk keseruan apa lagi yang ada di masjid terindah ini? Jangan skip-skip, let's go!